dong. Ikan apa nama ikan tuh? Ah, ikan. Untuk tambah-tambah. Alhamdulillah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat pagi. Okey, geng. Seperti biasa, macam biasa, ke sungai lagi dan sekarang ni aku berada dekat lokasi dan lokasi kita di sebelah hilir Sungai Batang Kayan, geng. Air pun hampir-hampir nak kering dah. So, lepas ni kita dah boleh start dah. Okey, apa-apa pun aku tak nak banyak bicara, tak nak banyak kelakar. Kita teruskan nak teruskan aja lah ke next part. Tak nak start sekarang dah. Start ambil udang. Apa-apa pun semoga ada rezeki kami dan rezeki untuk tontonan kita, geng. Okey, seperti biasa je aku komplot dengan bos kita dan cameraman yang sekarang untuk cuti. Aku pun kurang pasti lah cuti apa. Tapi yang pastinya cuti sekolah. So nak ekor kita bawa lah. Okey, apa-apa pun jom lanjut. Tak pergi sini duduk kah? Nggak tahu. Kuin pun sikit aja tu. Pun kuin. Tu aja, nu ya dah lama. Tu awak nak kuin? Bunga sebab apa ais tu? Kami kemarin minggu bukan tuan. Lagi aku pergi kucing dia ke. Dia masang ke dia? Dia masang kan jangan garang? Dia pergi kucing dia masang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pun start. Tapi dah lama dah start. Sebab dah berapa panjang dah dalam. Dan hasil untuk di bahagian ya tek ada dalam sekilo lah baru nya. Dah panjang dah. Tapi memang aku target di situ. Sebab ya aku start dari bahagian tu. Sebab di situ agak dalam lah tempatnya. Dan lokasi spotnya berkemungkinan besar dan tempat udangnya berkumpul. So apa-apa pun kita sama-sama langgar lah. Sama-sama lihat ada ke si udang dekat situ. Okey, jom kita sama-sama langgar. Uras banyak uras. Daun-daun pokok pedada campur-campur.
aku rasa banyak kok. Bis tu aja. Kita kandang di situ. Disebabkan uras tu banyak. Ambil bang. Kemudian tak pala. Kemudian tak pala aku ambil. Aris atas pak. Kandang ke? Udah kering dah sih. Eh, masih dalam biar don. Masak-masak udang main dalam dulu lah. Apa-apa pun kita ambil situ udangnya tok. Jom kita sama-sama nanggak. Semoga steady mancit. Dalam kalau bawa lemon.
Alhamdulillah. Padang. Oke, jom kita sama-sama nangga udang dekat bagian pokok nipah dok. Ada sekilo lebih, geng. Campur-campur ikan sembilang, ikan kitang, ikan kitang. Ya sembilang. Dengan cipok ape. Oke, apa-apa pun kita sambung sebelah sebab masih ada panjang. Oke, jom lanjut. Oke, sebelah pokok nipah, pokok apong tok dan situ ada adalah upah janggut-janggut udang dekat akar-akar kayu ya. Dan nampak juga ikan bulu tu. Adakah ikan bulu kat Semenanjung, Pak? Kenapa nyebut ni? Patut nanya tidak Semenanjung. Ikan apa nama ikan tu? Ah, ikan dah. Okey, kita empat udang tu ke tempat yang kering sikit. Di sini kita ambil lagi. Okay. Apa-apa pun kita jumpa di sini. Okey, sahabat kita dekat Semenanjung. Aku nak tanya. Dekat Semenanjung ikan ni disebut apa nama ikan ni, geng? Kalau ke tempat aku, ikan bulu. Wih, sedap tu, geng. Lemaknya pun isi. Cuba komen, sahabat-sahabat dari Semenanjung. Apa nama ikan? Okey, lepas ni kita ambil udang. Dekat tempat yang kering lah, Sinun. Belanak. Oke, ada dua yang besar. Ada lagi untuk tambah-tambah. Hello, ada tu. Dan ada sikok apek. Apa-apa pun kita sambung sebelah nun lagi sebab kita masih ada dok tasa. Okay, jom. Tutu. Enak. Okey. Soto part yang kita harapkan yang paling last lah sebab sebelah ya udah habis. Mun nak ada udang dekat bahagian tu udangnya. Apa-apa pun
kita sama-sama langgar. Semoga ada udang di situ lah. Ada pun rasa nak kukang lah udangnya untuk hari itu. Tapi apapun alhamdulillah. Jom kita teruskan. Oke, besok. Besok kesan. Oke. Sesi itu yang kita harapkan, Tok. Macam lebat ya. Nyapun janggut. Siapa mau bergerak udang situ? Udang situ siapa bapa mau bergerak? Tidak. Oke, okay, nah bang, jom kita angkat. Loh, nyangkut dulu. Jom geng, kita angkat yang paling last. Injak kaki. Bekas dalam. Alhamdulillah geng. Jom. Untuk tambah-tambah. Alhamdulillah. Okey. Bukul eh. Okey, stok sel. Campur-campur dengan uras. Adalah rasa-rasa di situ ada dalam 2 ke 3 kilo. Apa-apa pun aku pilih dulu, kita timbang semua dekat rumah. Jom. Okey. So kita pun sudah settle dah dan hasil untuk hari tu. Alhamdulillah, geng. Rasa-rasanya berat dalam 5 ke 6 kilo. Apa-apa pun kita tangkap kat rumah. Jom. Telok. Okey, geng. Terus ke atas tu penimbang lah. Ke atas penimbang terus. Tujuh kilo satu semuanya. Alhamdulillah.
berapa aja? Hah? Mengasih berapa aja? Semua saya dah. Tanya kita aja, hah? Semua mual sama lah. Wadah pun ada uang juga. Kau kaya uang? Kau kaya? Mati ya. Mati enggak salah itu ah. Oke, untuk hari coba. Alhamdulillah. Hah?